Karena setidaknya Enma Jompo harus banget nih dapetin Regieleki. Kalau tidak agak sulit ya. Setidaknya untuk bisa mengulur waktu dari teman-teman saya. Unite move dari Trevenant. Terjadi kontes saja di atas. Dan boom, Blaziken mendapatkannya. Masih saja, oh my lord. Kita akan lihat, terjadi Unite move dari Umbreon. Dari Inteleon juga. Mulai di, Oke. Di lane atas ada Azumarill dan Crusoe. Di lane bawah ada Sandalore dan juga Slowbro. Dan di tengah sepertinya diambil sama Liveon dari teman-teman Enma Jompo. Sedangkan dari tim Secret Key ada Revenant dan juga Inteleon di lane bawah. Cremorant di sisi tengah dan sepertinya sudah mulai rotasi Cremorant-nya. Cremorant. Oh my god, membantu teman-teman yang ada di lane atas ya. Liveon masih dengan santainya untuk mencari level dan bisa membantu tentunya teman-temannya nanti. Level 5 sudah dibuatkan oleh Liveon dengan terima Enma Top Sun. Dan ada Blaziken di sana. Masukkan bola demi bola. Ada Liveon yang sudah mulai rotasi. Apakah mendapatkan satu kill? Oh, tipis sekali. Blaziken berhasil kabur, kawan-kawan. Cukup mengerikan di sana. Ada Azumarill. Azumarill mendapatkan Blaziken. Masih terus mencoba Azumarill, kawan-kawan ya. Kita akan kembali ke lane bawah. Di sana ada Inteleon mencoba untuk leveling. Oh, ketahuan. Di-kill saja. Ada Cremorant mencoba untuk mencari level juga. Baik. Sepertinya keras sekali bagi teman-teman Enma Jompo ya. Sudah mendapatkan ritmenya, sudah mendapatkan alurnya sepertinya. Kita akan lihat, masih mencoba perlahan demi perlahan. Hati-hati dari teman-teman Enma dan juga Secret Key. Oh my god. Oke. Apakah Liveon sudah memulai rotasinya? Dibantu Sandalore. Dikurung saja oleh Umbreon. Sayang sekali teman-teman. Rotasi yang cukup cepat dari teman-teman Secret Key yang berhasil melubangkan dua pemain dari Enma Jompo, kawan-kawan. Dan kita akan lihat ke bawah di sana. Oh my goodness. Oke, Slowbro berhadapan dengan Trevenant. Kita akan lihat di sana Inteleon masih menunggu waktu, masih menunggu dengan laser-lasernya. Ya mental sana mental sini. Tempuran di lane atas seperti terjadi. Ada Liveon, apakah berhasil? Hampir saja terkurung kawan-kawannya. Azumarill, Crusoe. Kerja keras ya yang menjadi Liveon. Kembali rotasi untuk Liveon. Cari leveling, mencari buff tentunya untuk membantu semuanya. Ini mainnya hati-hati nih dua-duanya nih. Tidak ada yang seagresif di match pertama kawan-kawan. Khususnya buat Enma Jompo masih mencoba mencari-cari tentunya. Ada Trevenant di sana, coba mengulur-ngulur waktu. Ada Cremorant, coba untuk berhasil didapatkan Cremorant. Unite move saja dari Liveon. Belum menghasilkan apapun. Coba. Keras sekali. Cremorant. Oh my goodness. 3 kill sekaligus. Oh my lord. Tembus saja pertahanan dari teman-teman Enma Jompo. Sepertinya mulai. Dapatkan Regieleki. Sepertinya Liveon mencoba untuk membantu di lane atas setelah lane bawah. Full kawan-kawannya. Inteleon dengan Cremorant. Dipaksa terus. Dipaksa saja. Snipe dari Inteleon. Cantik sekali 2 kill yang didapatkan. Dan tembus 2 golden dari Enma Jompo. Oh my lord.
Inteleon dengan ludah-ludah airnya. Aduh, astagfir. Sorry guys. Oh, unite move saja. Oke, terjadi pertempuran di lane atas di kubu Enma Jompo. Saling pergantian dan oh my god, Inteleon mendapatkan 2 kill. Apakah berhasil kabur? Oh, berhasil kabur kawan-kawan. Oh my god. Gils. Ras. Sudah mulai agresif dari teman-teman Sacred Key sepertinya. Lane atas dan bawah sudah diamankan. Dan apakah yang akan direncanakan kembali dari masing-masing squad? Karena Enma Jompo harus setidaknya bisa menghancurkan satu lane ya. Kita lihat di sana Trevenant kurung saja masih berhasil diselamatkan dan dibantu oleh Cramorant. Oh, mendapatkan Crossbow. Keras banget Umay, Umbreon, Azumarill. Sayang sekali. Libas saja yang sebenarnya berniat untuk menghancurkan Trevenant, tapi malah Trevenant yang berhasil menghancurkan. Oh my lord. Oke. Bazigan sepertinya mencari informasi. Bazigan nih emang muter-muter ya kawan-kawan ya, kalau dilihat-lihat. Sepertinya dia mencari informasi. Oh my god. Cramorant mendapatkan Regirock. Dan apakah memutuskan untuk mendapatkan Regieleki? Karena setidaknya Enma Jompo harus banget nih dapetin Regieleki. Kalau tidak agak sulit ya. Setidaknya untuk bisa mengulur waktu dari teman-teman saya. Unite move dari Trevenant. Terjadi kontes saja di atas. Dan boom, Blaziken mendapatkannya. Masih saja. Oh my lord. Kita akan lihat terjadi unite move dari Umbreon, dari Inteleon juga mulai di Umbreon mendapatkan Crossbow. Blaziken yang baru saja hidup 3 kill dari Sandalure. Oh my lord, tapi sayangnya Sandalure tentunya juga hilang lah kan? Dari peradaban. Kita lihat di sana ada Inteleon, ada Azumarill yang mencoba masuk bola, tapi ada Trevenant yang menghalangi niat Azumarill untuk memasukkan bola ya kawan-kawan. Apakah tim Sacred Key berhasil langsung menang bulus, atau Enma Jompo dengan epic comebacknya akan mendapatkan 1 poin dan game ketiga akan kita lakukan kawan-kawan ya. Wow, diam-diam Inteleon memasukkan bola. Oh my goodness, what a goal dari Inteleon. Cramorant. Oke, mencoba mulai rotasi. Rotasi demi rotasi. Gila kerja keras ya. Khususnya Liveon yang terus muter-muter. Karena di sana mau tidak mau harus leveling. Karena yang paling tinggi tentu di sini adalah Inteleon. Sudah max level kawan-kawan. Sudah level 15. Semua menyebar. Trevenant ini memang cukup barbar ya, karena di satu sisi sepertinya dia yang cari informasi di depan ya. Ketika dikeroyok dan udah ngeliat teman-temannya deket tuh baru tuh ya, semuanya dikejar. Jadi tuh Trevenant tuh buat ini, buat memancing kawan-kawan ya. 10 detik menuju Rayquaza kawan-kawan. Dan Blaziken belum turun-turun loh sebenarnya. Menjaga lane demi lane kawan-kawan. Dengan Enma Jompo agak sedikit kacau ya strateginya. Dan 2 menit menuju Rayquaza. Jika teman-teman Enma Jompo berhasil mendapatkan Rayquaza dan warnya berhasil, kontes-kontesnya berhasil, bisa ngejar ketertinggalan yang saat ini ada. Karena di 2 menit terakhir tentunya akan double scoring. Jadi kita akan lihat saja di sini apakah teman-teman dari Sacred Key akan mempertahankan Rayquaza atau di kontes saja Blaziken dan unite move dari Umbreon. Di sana ada Slowbro, Sandalure. Oh, habis sudah teman-teman dari Enma Jompo dan teman-teman tim Sacred Key sangat leluasa untuk mendapatkan Rayquaza kawan-kawannya. Oh my god, sangat sulit dan tertekan sekali teman-teman Enma Jompo. Dan apakah bisa bertahan ya warnya? Tembus saja 4 gold zone yang dimiliki oleh Enma Jompo dan tidak tersisa satu pun. Dan tersisa hanya perjuangan tentunya bagi teman-teman Enma Jompo untuk terus bisa mengalahkan tim Sacred Key kawan-kawan ya. Kita akan naik ke bawah. Ini terjadi. Oke, Liveon coba berusaha mendapatkan Revenant.
Oh my god. Revenant begitu alot, sangat alot, keras sekali kawan-kawan. Masih bisa didapatkan Umbreon. Oh, Blaziken mendapatkan Leveon sepertinya. Dua kill dari Blaziken. Oh my god. Oh my god. 20 detik kawan-kawan. 20 detik kawan-kawan untuk menuju akhir. Oh my goodness, semifinal. Semi final. 3, 2, 1 and time's up. Gokil banget. Gokil. Congratulations again and again untuk teman-teman dari Secret Key yang berhasil mendapatkan 2 poin berturut-turut tanpa balas kawan-kawannya, menjadikan tim Secret Key yang berhasil menuju babak Grand Final kawan-kawannya. Tim Secret Key. Hai buddy, buat kawan-kawan yang mau top up game-game favorit kalian seperti Zone Zero, Pokemon Unite, Genshin Impact, dan lain-lain, tentu saja di 2C tempatnya. Di 2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya. Anti-minus club, anti-ban, testimoninya juga banyak banget. So, di 2C tempat top up rekomendasiku. Proses cepat dan caranya juga gampang banget. Untuk Pokemon Unite masih via login, jadi caranya tinggal masukkan data game menggunakan akun Nintendo atau Google kalian di sini. Setelah itu kalian pilih Ion Gems. Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran, lalu jangan lupa gunakan kode promo Dilan di 2C untuk mendapatkan potongan harga. Untuk opsi pembayarannya juga banyak banget, dan setelah itu kawan-kawan tinggal order sekarang. Jadi tunggu apa lagi, top up sekarang di 2C. Link pembelian dan kode promonya kawan-kawan bisa cek di deskripsi. Living life every day.